Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Gear S 2023 warna matte red yang dibanderol di harga 18.920.000 untuk OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi dan detail tampilannya. Kita akan bahas dari bagian batok kepalanya terlebih dahulu. Jadi untuk bagian batok kepalanya di sini menggunakan warna matte red yang menyala. Jadi walaupun merahnya ini merah doff, tapi terkesan menyala dan ngejreng ya warna merahnya. Kemudian terdapat belutan stripping bertuliskan Yamaha di bagian tengah warna hitam. Untuk bagian sisi sebelah kiri terdapat emblem Blue Core. Handle rem kanan kiri menggunakan warna chrome dan tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian sisi sebelah kiri. Nah, yang paling saya suka dari tuas pengunci rem Yamaha pemakaiannya yang sangat simpel. Jadi dia berupa tombol seperti ini. Jadi sangat gampang ya kita operasikan menggunakan tangan satu. Lanjut ke bagian bodi depannya, di bagian dasinya menggunakan warna hitam doff, bahannya plastik kasar. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan dasinya menggunakan bahan besi. Nah, di bagian pencahayaan untuk headlampnya sudah menggunakan LED dengan desain yang melengkung ke atas, jadi membentuk huruf U ya. Kemudian ada tambahan ke bawah seperti ini. Untuk reflektornya menggunakan warna smoke, jadi kesannya elegan dan mewah ya. Dia agak sedikit gelap kawan-kawan. Di bagian kanan dan kirinya ditambah menggunakan plastik kasar dengan tekstur garis-garis seperti ini. Nah, untuk bagian ujung atasnya di sini terdapat lampu kota atau lampu senja yang masih menggunakan bohlam biasa. Kemudian di bagian mikanya terdapat beberapa motif garis-garis. Nah, di bagian fairingnya menggunakan warna matte red dari bagian atas hingga ke bagian ujung bawah sini. Namun hanya setengah, sisanya dari bagian tengah ke bawah ini full menggunakan plastik kasar hitam doff dengan motif garis-garis di bagian tengahnya. Kemudian ada logo Yamaha 3D. Nah, di bagian ujung atas fairingnya terdapat stripping yang simple dan elegan ya. Jadi hanya bertuliskan Advanced Key System di sini ya. Dia kemudian menggunakan garis-garis juga warna coklat. Ada beberapa motif abu-abu di bagian tengahnya. Nah, untuk bagian sennya berada di bagian fairingnya masih menggunakan bohlam biasa belum LED. Lanjut ke bagian kaki-kaki, untuk fendernya menggunakan warna matte red. Polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Untuk suspensi depannya teleskopik. Nah, velg yang digunakan di sini adalah velg dari Yamaha Mio generasi pertama yang masih dipertahankan hingga tahun 2023 ini di Yamaha Gear. Jadi velgnya velg legend banget nih kawan-kawan. Kemudian untuk kecepatannya, sensornya dia juga masih menggunakan model kabel ya. Untuk ban depannya IRC sudah tubeless dengan ukuran 90/90, ringnya 14. Nah, di bagian pengeremannya juga sudah menggunakan disc brake. Disc yang digunakan juga Mio banget. Jadi velg dan disc-nya ini velg daripada Yamaha Mio. Ini disc-nya ya, Mio banget, velg-nya juga sama. Kemudian untuk bagian kalipernya menggunakan satu piston dicat menggunakan warna hitam glossy. Nah, kurang lebih penampakannya full dari bagian depan seperti ini untuk bagian headlamp-nya hingga ke bagian batok kepalanya. Nah, ini dia. Oke, lanjut kita ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometer masih menggunakan full analog. Baik itu di bagian kecepatan, odonya hingga ke bagian bahan bakar, ini full analog semua. Sama sekali tidak terdapat digital. Kemudian terdapat logo Yamaha 3D di bagian bawahnya, di bagian atas. Terdapat beberapa indikator seperti sein kanan kiri, kemudian engine check, ECO. Kemudian ada lampu jarak jauh dan triple S. Untuk batok belakangnya full menggunakan plastik kasar hitam doff seperti ini. Nah, polos. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian sein dan klakson. Di sebelah kanan ada triple S, kemudian ada hazard dan ada starter kawan-kawan. Untuk hand gripnya tampilannya khas Yamaha, jadi terdapat beberapa garis-garis. Jalunya menggunakan bahan plastik ya, kecil di bagian ujungnya. Turun ke bagian dashboardnya, di bagian dashboardnya full plastik kasar hitam doff ya. Di bagian tengah terdapat hook atau gantungan barang yang sangat fungsional. Di sebelah kiri terdapat rak yang terbuka dengan ukuran yang sangat luas. Kemudian terdapat power charging atau power outlet, namun belum tipe USB. Untuk bagian keamanan, masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Segi keamanannya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Namun di versi S sendiri sudah tersedia airbag ya, khusus di versi S.
Kalau di versi standar tidak ada. Jadi answer back-nya dia berupa remote, kawan-kawan. Nah, remote-nya seperti ini. Jadi kita akan dibekali dua kunci dan satu remote ya. Remote-nya kecil, kotak, ada logo Yamaha-nya dan ada satu tombol. Jadi fungsinya untuk answer back khusus di versi S. Nah, turun lagi ke bagian step floor-nya. Di bagian step floor-nya ukurannya cukup luas, baik itu di bagian jarak ke kanan ke kiri maupun depan dan belakangnya. Terdapat motif seperti ini ya, garis-garis anti slip supaya tidak licin. Kemudian untuk deck-nya depan belakang plastik kasar dan hook-nya depan belakang. Jadi gantungan barangnya tidak hanya di bagian depan namun juga di bagian belakangnya. Kemudian di bagian sampingnya, nah di sini terdapat shade protection, tulisan seperti ini yang diukir ke dalam, dan step belakangnya ini naik hingga ke bagian atas. Jadi disediakan untuk step anak kecil ya. Jadi buat anak kecil yang kakinya pendek biasanya tidak sampai ke step utama, disediakan step untuk anak kecil. Jadi desainnya seperti Mio Sporty atau Mio Smile zaman dulu. Untuk step belakangnya menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Untuk bodi belakangnya full merah, ada balutan stripping coklat bertuliskan SUG Sport Utility Gear. Kemudian untuk bagian bodi bawahnya sini full hingga ke belakang menggunakan plastik kasar, kawan-kawan. Jadi atasnya plastik halus, bawahnya plastik kasar. Terdapat tulisan multi purpose. Kemudian ada emblem bertuliskan gear, warnanya smoke jadi gelap. Kemudian ada stripping bertuliskan Mio. Nah, di bagian ujung bodi belakangnya untuk bagian atas menggunakan plastik kasar di area sini. Behelnya juga full hitam dengan tampilan yang simple. Stop lampnya masih bohlam biasa, dibalut dengan mika berwarna merah. Sennya juga masih bohlam biasa. Terdapat beberapa motif garis-garis ya di bagian tengahnya yang melintang ke samping seperti ini. Untuk fendernya plastik kasar dengan ukuran yang cukup lebar dan cukup panjang, jadi setengah rodanya. Desainnya lancip di bagian ujungnya. Kemudian terdapat mata kucing di bagian atas dan ada lampu penerangan plat nomor yang mengandalkan dari stop lampnya. Jadi dia akan memberikan cahaya turun ke bawah. Nah, yang baru dari Gear S 2023 yaitu di bagian joknya. Jadi yang awalnya di versi lamanya menggunakan jok warna hitam, kali ini di versi 2023 Yamaha mengubah jok Gear S menjadi warna coklat. Jadi kesannya semakin elegan dan semakin mewah ya. Merah Dove yang menyala dipadukan dengan warna coklat muda. Jadi coklatnya ini coklat muda ya, bukan coklat yang tua. Terdapat beberapa motif bintik-bintik di bagian permukaannya. Untuk ukurannya cukup lebar dan cukup panjang ya. Jadi walaupun bodinya kecil, joknya di sini cukup lebar. Untuk bahannya tidak bisa diragukan ya, Yamaha selalu menghadirkan busa yang empuk-empuk. Nah, untuk bagasinya ukurannya cukup luas juga, tapi desainnya dia memanjang ke depan, jadi tidak bisa masuk helm. Untuk posisi aki berada di atas, bukan di bawah. Tangkinya dapat menampung sebanyak 4,2 liter, kawan-kawan. Lanjut kita bahas ke sektor mesin. Jadi di bagian mesin, motor ini menggunakan injeksi 125cc SOHC berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter sudah dibekali dengan teknologi Blue Core yang dipercaya lebih hemat bahan bakar. Nah, untuk penampakan daripada cover CVT dan cover filter udaranya full hitam seperti ini. Kemudian terdapat tulisan Yamaha yang diukir ke dalam. Nah, di Yamaha Gear ini hingga ke versi tertinggi atau versi S-nya masih tersedia fitur Kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Nah, untuk engine mounting-nya di Yamaha Gear posisinya berada di bawah. Jadi kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was ketika membentur ke lubang, kemudian terkena polisi tidur, tetap aman karena posisi engine mounting di bawah. Selain untuk berpegangan mesin, dia juga akan melindungi mesin dari benturan. Nah, ini dia. Aman ya. Lanjut ke bagian kaki-kaki belakang, untuk suspensinya menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri. Belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Pengereman belakang masih menggunakan pengereman tromol. Sekali lagi velgnya menggunakan warna hitam glossy. Jadi hitamnya bukan Dove ya, di bagian velg hitamnya ini glossy, jadi mengkilap. Untuk ban belakangnya 100/70, ringnya 14, kawan-kawan. Sudah tubeless, merek IRC. Nah, untuk bagian belakangnya, di sini untuk kolongnya terdapat karet, jadi tidak terdapat hager, hanya ada karet penahan lumpur yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Lanjut ke sisi sebelah kanannya, jadi penampakan daripada knalpotnya seperti ini, full hitam dari bagian leherannya hingga ke selensernya, dibalut dengan cover muffler dengan tampilan yang simple ya, full hitam Dove juga. Kemudian di bagian cover kipasnya desainnya bulat, terdapat kisi-kisi di bagian tengahnya, kemudian di bagian bawahnya juga terdapat cover daripada leheran knalpotnya. Jadi covernya dia melindungi hingga ke bagian bawah. Jadi buat kalian yang berdiri di sebelah sini ya, ketika kalian tidak sengaja menyentuh leheran knalpot, itu akan aman karena di cover oleh plastik ini. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini, kawan-kawan, dari sisi sebelah
kanan belakang untuk gear 2023, tipe S warna matte red 2023. Nah ini dia untuk penampakannya dari bagian kokpitnya, dashboardnya, kemudian di bagian depannya untuk full bodinya kurang lebih seperti ini. Nah menurut kalian seperti apa seputar motor ini, bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, kita akan lihat full dari sisi sebelah kiri. Nah ini dia. Dan motor ini saya review di Yamaha Pelita Motor Bekasi. Untuk alamat dan kontak marketingnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Barangkali kawan-kawan yang tinggal di area Jabodetabek dan sekitarnya berencana melakukan pembelian motor Yamaha, bisa datang langsung ke Yamaha Pelita Motor atau bisa WA marketingnya. Sekali lagi kontaknya ada di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.